Nama Pak? Nama Novarin. Gimana nih Pak jalurnya jelajah alam pemburu ini Pak? Wah mantap. Sip. Wow, ini bahaya nih turunannya nih. Up, aduh. Up. Wih. Ya. Ngeri banget. Langsung ya. Oh pol aja ya. Hah? Pol aja santai aja ya. Naik lembur gini ya. Kita cobain lagi. Percobaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
pemandangannya teman-teman, lihat. Mantap pemandangannya. Lihatin. Itu yang bagus mah. Ini hijau-hijau lebih bagus. Mantap. Mantap banget. Interview. Ini dari mana nih? Dari Binuang. Binuang, berarti deket ya? Iya. Klub apa? DRT. Nama? Kudrat. Nama Rahman. Gimana jalurnya nih? Ekstrim banget. Sebagai panitia bagian apa nih di sini Pak? Ini Juna 3. Juna 3 di Tanjakan Taji, Gunung Tamban. Kayaknya sudah masuki sore ini. Masih banyak peserta lagi di belakang sana. Oke, Gunung Tambannya lah. Oh, itu Gunung Tambannya? Ya, Gunung Tambannya itu. Ini bukit apa jadinya, tanjakan apa ini? Tanjakan Taji. Taji. Itu pemburu jadi anak satu. Pemandangannya bagus ya. Ini tanjakan nih. Tanjakan. Tanjakan apa tadi tuh? Tanjakan Taje. Pemburu janda satu anak. Mantap. Cuaca panasnya bener-bener deh. Tuh kebetulan juga lagi ini kan, lagi apa namanya, kemarau. Jadi panasnya mungkin terasa banget ya. Apalagi tadi pas antrian di tempat panas terbuka gitu. Waduh, bener deh. Mantap sekali ini jelajah alam pemburu ya. Mantap sekali ini jelajah alam pemburu di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kita masuk jalur lagi, meskipun sudah ditutup karena ini panitia Om Tony. Jadi jalurnya mungkin dihabiskan. Semoga nggak ekstrim jalurnya. Wah ya. Hah? Ayo. Waduh, tanjakannya licin lagi nih. Disiram nih kayaknya. Licin gini nih, kalau nggak licin mah pasti mending. Kayak ini licin nih tuh, lihat. Disiram apa nih, kayak licin deh. Lewat pinggir aja, lewat sini nih, lewat pinggir sini nih, tet, bisa nggak?
Wow. Naik nih. Kesana nih. Tapi naik hebat 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 nih. Hebat. Hah? Ya nyobain. Wah, pada naik, eh. Aduh. Pada naik, eh. Naik aja. Licin itu jalurnya? Enggak. Kencengan ya? Coba kita kempesin lagi. Iya, lurus keras nih. Ya, naiknya gini, jatuh lagi. Gimana? Ke atas, nah. Wah, tarik aja. Kelinger. Gua anak di main anak. Dia enggak ngomongin. Tapi 2. Kebudingannya tuh. 2 aja tuh jadi. Kirain tadi tanyakan terakhir. Ternyata di sini masih ada. Yuk. Sip. Kayaknya tebu semua itu. Panjang banget ya tanjakannya ya? Panjang, Bang. Mesti gigi 2 kali ini mah. Jangan kalau 2 kita kalau kita ragu-ragu lu satu dari bawah, Bang. Satu dari bawah ya? Iya. Sedikit lagi. Dari kali
sastra negara. Terima kasih Om Tony Garcia, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat panitia Jelajah Alam Pemburu. Terima kasih banyak. Bang Jo sudah bisa meliput acara eventnya. Luar biasa sekali ini. Terima kasih juga untuk para penonton YouTube. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Habis ya? Ya. Salah. Ambil dari sini. Enggak, itu juga mau. Mau habis ya? Saya beli dulu, ada? Ada sih di depan, atau saya pakai dulu Bang Jo di sini. Oh iya boleh. Biar enggak capek. Bentar ya. Iya, enggak apa-apa. Maaf nih. Enggak apa-apa, Om. Nonton nih. Om Tony kehabisan minyak. Dan terpaksa beli dulu ke atas. Kalau di Kalimantan tuh beda loh sama Jawa. Jadi bahasa BBM tuh minyak. Kalau di Jawa kan mungkin bensin ya. Tapi kalau di Kalimantan tuh minyak. Minyak. Kalau di Jawa minyak itu minyak tanah biasanya. Tapi kalau di Kalimantan minyak itu minyak bensin. Bensin. Begitulah teman-teman perbedaannya antara Kalimantan dan Jawa, terutama Jawa Barat. Thank you.